dia akan mati. Namun dia diselamatkan dan dia dibisikkan sesuatu. Setelah terbangun, dia ternyata sendirian dan ada suara di kepalanya. Dia pun mendapatkan banyak kekuatan. Satu demi satu. Dia hanya perlu melihat sekali saja untuk menguasai kekuatan itu. Tetapi tentu saja, pasti ada yang mengganggu. Kali ini, situasi akan sangat berbeda. Kelanjutan Nano Machine bisa kamu baca setiap hari Rabu, hanya di LINE, Webtoon.